Dan pemirsa, sebelum melanjutkan dialog kita lihat kembali suasana dan pemirsa, ini kita lihat bagaimana suasana di PTUN Jakarta saat ini. Tahu keluar di mana, jadi bagaimana sih? Ini adalah paham takfiri. Apa itu paham takfiri? Itu yang mengkafir-kafirkan orang lain. Ada orang tersebut ahli berkontemplasi bahwa kita sudah menangkap ratusan orang teroris di Indonesia. Kalau ditanya kenapa kamu begitu, kenapa kamu mutilasi itu perempuan di Poso, kenapa kamu membantai itu, seperti kor jawabnya Pak, karena dia kafir. Bahwa menurut ahli khilafah itu tidak benar diklaim di satu negara, bahkan di poin 18 dari rekomendasi itu di situ ISIS forbidden to declare khilafah in Islam tidak consensus of all Muslim, terlarang dalam Islam mendeklarasikan khilafah tanpa persetujuan semua umat Muslim. Jadi jelas sekali ini adalah hal yang melanggar ajaran agama, tapi mengatakan ini perintah agama, ini betul-betul sangat merayakan. Bahwa menurut ahli Hizb ut-Tahrir di luar negeri dan di Indonesia adalah partai politik berideologi Islam, tujuannya adalah untuk pada ujungnya adalah merebut kekuasaan, mendirikan khilafah, strateginya adalah normatifnya itu dakwah kekafiran di seluruh dunia, di negeri Arab dan di kita selalu berujung dengan kekerasan, terorisme, bahkan kudeta. Itulah sebabnya di banyak negara Islam dinyatakan terlarang. Bahwa menurut ahli dalam konferensi global kontra terorisme forum internasional di akhirnya 126 ulama dunia tertuang dalam makarek memorandum bunyinya it is forbidden in Islam to declare a khilafah without consensus from all Muslim. Ulama-ulama kredibel sedunia menyatakan terlarang dalam Islam mendeklarasikan khilafah tanpa persetujuan dari seluruh Muslim. Justru disinilah masalahnya, banyak mayoritas tidak menyetujui karena mereka ingin memaksakan yang tidak menyetujui disekaku-kakukan pemerintah kafir togut. Yang togut harus dihabisin, ini yang sangat berbahaya. Oleh karena itu habis mengatakan kita darurat radikalisme sekarang ini. Bahkan di TV Ali terus terang menyatakan kurang satu digit lagi secara fasis seperti Syria. Bahwa menurut pendapat ahli, lebih berbahaya paham radikalisme. Kalau teror yang korban itu hanya beberapa orang saja, tapi radikalisme yang ditebarkan selainnya satu bangsa yang kena akibatnya. Dan dari tausiah Pak Kiai Hasyim Muzadi, inilah ahli menjadi yakin bahkan sejak 2004 ahli menyatakan di beberapa kali diskusi ahli terbuka di TV atau di seminar bahwa terorisme itu anak kandung radikalisme. Dua, Profesor Dr. Kiai Haji Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yudian Wahyudi MA PhD, warga negara Indonesia dan sepanjang lagi tempat tanggal yang baru papan 1964 nama Islam kerjaan guru besar filsafat hukum Islam fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tempat tinggal di Warung Boto RT 37 RW 009 Kelurahan Warung Boto Kecamatan Mulharjo Kota Yogyakarta Provinsi DIY. Yang pada pokoknya memberi pendapat hukum sebagai berikut, bahwa menurut pendapat kami bahwa Al-Quran tidak pernah mengikut kata khilafah yang disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 37 adalah khilafah. Salah satu makna khilafah adalah orang yang mampu mengelola khilaf dalam permasalahan dan ikhtilaf perbedaan kebinekaan sehingga berhak melanjutkan bahkan menggantikan jika tidak mampu maka tempatnya di belakang dalam kurung khilaf. Kata khilaf juga bisa digunakan untuk menunjuk pada suatu kesalahan dan kondisi kelemahan karena pada dasarnya orang yang salah sedang berada pada kondisi lemah. Khilaf juga bisa berarti potensi negatif yang lahir dari perbedaan tersebut. Setiap perbedaan pasti berpotensi memunculkan perpecahan kemudian kelemahan. Dengan demikian, khalifah harus mampu menyelesaikan masalah-masalah ini sehingga khalifah sebagai problem solver harus memenuhi persyaratan untuk tidak menjadi jabatan yang dia pilih sendiri. Bahwa menurut pendapat kami, pencapaian kemerdekaan Indonesia tidak ada tandingannya di dunia ini. Nasionalisme di dunia Islam mencapai-capai negara besar Islam menjadi negara terkecil. Dalam kurung khilafah Utsmaniyah menjadi puluhan negara, tapi nasionalisme di Indonesia justru mempersatukan negara-negara kecil dalam kurung kesultanan rumah kerajaan yang sudah terjajah sekian lama menjadi negara besar dari kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia yang kemajukannya berlangsung lapis dalam kurung baik dari segi suku, bahasa, pulau, maupun agama tidak tiba-tiba berhasil memproklamasikan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa menurut pendapat ahli, khilafah bukanlah solusi bagi Indonesia. Dalam perdebatan-perdebatan tentang bentuk negara Indonesia merdeka memang pembentukan sempat menguat antara negara Pancasila atau negara Islam. Tak seorang pun dari koning pada menggunakan khilafah, karena mereka menyadari bahwa sistem khilafah tidak relevan untuk Indonesia yang majemuk. Bahwa menurut pemahaman ahli, negara Pancasila ternyata sangat sejalan dengan semangat piagam Madinah. Dan bahasa Indonesia tidak membutuhkan khilafah sebagai sistem pemerintahan, tapi sangat membutuhkan sebanyak khalifah dalam sebanyak bidang. Dengan kata lain, tugas utama
Umat Islam adalah bersyukur, yaitu mengoptimalkan keahlian masing-masing dalam rangka beribadah kepada Allah SWT melalui Pancasila 1945, kebinekaan dan negara kesatuan Republik Indonesia agar dapat mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Pemberontakan terhadap Pancasila berarti pemberontakan terhadap Allah SWT. 3. Maluah rahasia Islam warga negara Indonesia jadi Islam yang laki-laki tempat tinggal. 4. Tanggal lahir, Kristen. Pemanah Siantar, 16 Desember 1942, Kristen, menyiapkan jenazah Hakim Mahkamah Konstitusi. Bertempat tinggal di Jalan Kayu Mas Selatan 5, RT 1 RW 9 Kelurahan Pulau Gadung Kecamatan Pulau Gadung Jawa Timur yang pada pokoknya memberi pendapat hukum sebagai berikut. Bahwa menurut pendapat ahli kondisi Indonesia yang kalau dilihat dari sudut pulau-pulau yang tersebar dari barat sampai ke timur, apalagi isinya yang begitu majemuk dari sisi budaya, ekonomi, apalagi agama, tentu ini merupakan suatu yang sangat sulit sebenarnya kalau kita lihat dari sudut sejarah bagaimana mungkin mempersatukan Indonesia dalam kondisi yang seperti ini. Akan tetapi faktanya kebersamaan yang berdasarkan pada saling menghargai satu sama lain dan tentu saja di dalam kondisi seperti itu kita membentuk Republik Indonesia. Bahwa menurut pendapat ahli ketika izin atau status hukum yang dikeluarkan di atas keliru boleh jadi sebagai analogi di dalam perjanjian perdata, kita mengenal perjanjian itu juga boleh batal karena alasan duali, duang, dan bedrock. Yaitu kekeliruan, kehilapan maupun penipuan. Bahwa menurut pandangan ahli ketika terjadi pelanggaran tentang syarat pemberian izin dari kedudukan hukum baik yang tegas maupun yang tidak tegas tertulis maka sama dengan kewenangan memberi izin dari kedudukan hukum lalu sejumlah persyaratan maka pejabat pun yang sama atau yang satu tingkat atau di atasnya juga dapat mencabut izin ketika syarat yang ditentukan dilanggar atau terjadi kekeliruan. Prinsip ini dikenal dengan prinsip paralelism of formalities. Karena sudah disepakati secara konsensual warga negara memberi mandat kepada negara maka dalam kewenangan untuk memberikan mencabut izin atau melakukan pembatalan suatu kegiatan yang sebelumnya telah diizinkan dengan satu keputusan kedudukan pejabat tun sebagai penyelenggara negara dilihat dari fungsi dan kedudukannya tidak akan menjadi sama dengan warga negara dengan mohon kepada pengadilan sebagai pihak ketiga yang juga mendapat kewenangannya dari negara dan sebagai penyelenggara kekuasaan negara untuk membatalkan keputusan yang diberikan ketika terjadi pelanggaran. Bahwa menurut pendapat ahli pemberantasan aksus sesungguhnya mewujudkan kehadiran negara secara cepat dan tepat waktu. Ketika terjadi keadaan yang sangat merugikan akibat suatu izin telah dikeluarkan tapi telah mendatangkan kesalahan atau kerugian terhadap kepentingan umum secara luar biasa terutama kekacauan dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Bahwa menurut pendapat ahli jika satu bangsa menghadapi keadaan darurat maka struktur hukum dan konstitusi harus agak sedot dan bahkan ditangguhkan sebagian. Kompromi ini disebut memampukan kepatuhan yang berkelanjutan kepada prinsip rule of law dan kesetiaan kepada nilai demokrasi dasar, sementara menyediakan langkah yang memadai untuk menahan badai yang menciptakan krisis. Bahwa menurut pendapat ahli yang diakui bahwa masalah motivasi pembatalan dibutuhkan ketika keputusan pun menimbulkan sejumlah beban hukum yang lain daripada beban administrasi. Asas kontralis aktus membutuhkan bahwa pembatalan keputusan administrasi diperintahkan dengan satu keputusan yang sekurang-kurangnya mempunyai kekuatan level yang sama seperti penerbitannya. Bagaimanapun pentingnya asas ini dalam penyelenggaraan kuasa negara untuk melindungi bidang bangsa dan kepada Indonesia semua sistem harus mengakui kemungkinan perlawanan secara hukum terhadap hal ini. Bahwa menurut pendapat ahli kesimpulan yang akan ditentu oleh perlawanan atau badan hukum berdasarkan kebebasan yang dimiliki sudah pada tentu harus memperhatikan aspek kehidupan bersama toleransi dan keberagaman yang dalam kehidupan negara masyarakat dan bangsa konsep internasional telah menggariskan Pancasila akan menjadi landasan hidup bernegara dan berbangsa yang sudah final. Dasar negara demikian yang harus dipertahankan dalam kebebasan kita berkumpul dan bersyarikat secara toleran dalam masyarakat yang majemuk yang menjadi prinsip utama setiap perkumpulan yang akan dibentuk secara bebas. Prinsip utama yang terus menjadi indikator apakah suatu perkumpulan dalam dasar asas tujuan dan kegiatan yang wujud kepada konstitusi secara konsisten. Bahwa menurut pendapat kami kita pentingnya konsep pembatalan terhadap suatu keputusan atau usaha negara yang dilakukan oleh pejabat yang sama atau setingkat berdasar asas kontralis aktus maupun oleh atasan pejabat atau usaha negara yang mengeluarkan keputusan semula khusus untuk mengakhiri akibat hukum bagi keputusan hukum dalam hukum administrasi yang melanggar syarat yang ditentukan. Dengan demikian, ada kepastian hukum dan implikasi dari pembatalan dan pejabat yang memiliki kewenangan untuk